Halo Sobat Clasher semua, kita jumpa lagi di dalam game Clash Royale edisi spesial di mana kita akan melawan para pemain top yang ada di Indonesia ya guys. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melawan salah satu pemain top yang ada di Indonesia ya, yaitu King Virgo. Dan buat kalian yang penasaran dengan profil ya dari King Virgo ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya guys. Oke, dan langsung aja kita tonton videonya ya guys. Ini adalah battle yang pertama. Dan di sini saya akan menggunakan deck Expo ya guys. Kita lihat deck apakah yang akan digunakan King Virgo. Oke, ada balon ya. Sekedar info aja guys bahwa King Virgo ini adalah salah satu pengguna atau pemakai ini ya, Lavaloon. Yang apakah kali ini King Virgo akan menggunakan deck Lavaloon andalannya guys. Nah udah betul ya guys ya, udah fix ini ya. Oke, saya akan drop Expo di sisi kiri aja. Kita lihat apakah King Virgo akan melakukan big push ya, atau mencoba menghancurkan Expo saya. Oke, nampaknya big push guys. Oke, ya. Aduh, pastinya di fireball tadi ya. Kesalahan ini guys. Ah, hancur lah tower saya. Aduh. Tadi mestinya di fireball aja ya, tapi saya pilih drop archer tadi ya. Oke guys, kita drop lagi Expo-nya di kanan, siap-siap. Ya, oke. Langsung kita backup dengan skeleton dan naik ya. Oke, tower kanan udah hancur ya. Nah, ini dia guys. Saatnya kita defend ya. Semoga gak ngelakuin kesalahan lagi kayak tadi ya. Skeletonnya saya put di sini ya untuk memancing Mega Minion. Nah ini dia guys, Fireball. Oke. Ya kali ini saya sanggup menahan guys. Waktu tinggal 20 detik lagi ya. Nah, Teslanya udah ada double ini ya. Aduh, salah placement lagi ya. Kurang kiri dikit tadi Teslanya. Tapi gak apa-apa guys, waktunya udah hampir habis ya. Kita fireball aja. Dan kita berhasil mengalahkan King Virgo ya di battle yang pertama ini guys. Oke, mantap banget ya. Padahal Lavaloon ini adalah salah satu deck andalan dari King Virgo ya. Gak nyangka banget guys ya. Oke, kita akan lanjut ya di battle yang kedua, dan di sini saya akan pilih deck dulu ya. Mungkin pakai lava aja ya. Oke. Ya. Ganti saya yang pakai lava. Tapi lava miner ini, guys. Oke, ini dia guys, battle yang kedua. Yuk kita tonton ya. Good luck King Virgo. Semoga saya bisa memenangkan pertandingan kali ini ya guys ya. Oke. Ya, ada musketir ya. Kita drop lava yang di sini. Oke, oke, oke. Ini aduh, kena lagi towernya ya.
Wah, udah di hit up sama Goblin King ya. Miner saya nggak terputih guys. Waduh, tower kanan udah tinggal 860 ya. Musketir naik. Apa take mortar kali ya? Kita poison aja dulu. Wah, ini dia guys, skeleton barrelnya. Kita coba tahan aja dengan baby dragon. Take mortar kali ini ya. Oke. Serang tower kiri. Nah, betul ya guys. Kita tak kepadaan dengan flying mesin. Waduh, fireball ya. Aduh, susah ini nahan nih. Coba kita alihkan ya. Kita serang sisi kanan guys. Saya akan split berbarian. Oke, nggak usah ya, kiri aja. Sebenarnya pengen saya split tadi ya. Oke, kita poison aja langsung ya, biar bisa membunuh para goblin di sana. Tuh guys, waktunya udah hampir habis ya. Ada 5 detik lagi. Oh my god, ini situasinya sangat-sangat menegangkan ini guys. Miner. Ya, kita poison. Oke, tinggal dikit guys. Tinggal dikit. Sanggupkah saya mengalahkan King Virgo di battle yang kedua ini? 138 hit point lagi guys. Oh, bahaya-bahaya ini skeleton barrelnya. Aduh, miner. Ayo, let's go. Ah, tinggal dikit guys. Kurang dikit ya guys ya. Aduh, sayang banget. Good game King Virgo ya. Waduh. Seru banget guys, sumpah ya. Udah tinggal dikit aja ya. Udah miner saya berhasil ditahan sama ini ya, goblin juga, dan serangan dari skeleton barrel ya, ganggu banget guys, sumpah. Oke, enggak apa-apa guys, battle pertama saya menang, battle kedua saya kalah ya, dan sekarang kita memasuki battle yang ketiga. Semoga aja bisa menang guys. Dan deck yang saya gunakan di battle yang ketiga ini adalah Hog Freeze ya guys. Hog Freeze ini adalah deck yang cukup lama tidak terpakai ya. Jadi ini ya nostalgia lah guys. Oke, kita berhasil memberikan serangan yang cukup signifikan ya di tower yang sebelah kiri. Untuk komposisinya kalian bisa lihat guys, saya membawa PK dan juga Firecracker dan ada Electro Wizard juga ya. Goblin Cake buat bertahan guys. Aduh, kurang anan Goblin Cake-nya. Oh, bahaya. Aduh. Oh, oke lah ya, paling nggak sampai kena dua kali tadi ya. Pak balon ternyata ya. Oke, siap-siap Hog Rider. Saya akan drop sebelah kiri dan kita siapkan freeze-nya. Oke, ternyata membawa bomb tower guys. Aduh, nggak bisa ya. Wah, ternyata balon cycle ini guys.
Oke, kita akan drop PK aja. Nah, goblin cake-nya ya. Kita drop di sini dan kita keluarin minionnya, guys. Buat menahan serangan dari balon. Aduh, harus snowball ya. Aduh, jangan sampai kena. Aduh, kena sekali, guys. Aduh, sayang ya. Oh, crater. Oke. Let's go, crater. Kita freeze dulu, guys. Ya. Balik ke jembatan dia ya. Ini yang bikin susah karena juga King Tower dari King Virgo ini udah aktif ya, guys ya. Jadi agak susah ini. Oke, Firecracker kita drop di kanan aja ya. Kau jaga-jaga serangan dari balon. Oke guys, sabar guys. Kita tinggal 5 detik ya. Ini waktu-waktu yang sangat krusial. Kita harus fokus guys ya. Kesalahan dikit aja. Waduh, bisa fatal ya guys. Oke, kita coba lakukan serangan di sisi kanan. Hawk Rider kita push di sisi kanan guys. Ya, untuk musketir kita tahan aja dengan Goblin Gang. Oke, waspada guys. Ini balonnya. Ada miner ini ya. Aduh. Bahaya, 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 bahaya. Hawk Rider, ayo kita push sisi kiri. Oke, kita freeze. Aduh, tapi sayang banget guys, gak bisa nyentuh towernya. Aduh, tinggal dikit ya. Aduh. Ya. 108 tower kanan saya ya. Hawk Rider. Oke. Kita coba hancurkan. Oh, kesalahan fatal dari King Virgo. Oke, kita berhasil menghancurkan guys. Oke guys, mantap ya. Itu tadi kesalahan ya guys ya, karena bom towernya kurang ke tengah ya. Oke oke, mantap ya. Good game King Virgo ya. Ya itulah guys tadi ya, keseruan kita bermain dengan salah satu top player yang ada di Indonesia, yaitu King Virgo. Buat sobat kalian semua, jangan lupa like, share, dan komen video saya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys ya. Dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Salam Clasher Indonesia.